A'udzu billahi minash shaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفعا في أولم في دارين أمن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم farhun faqad masal qauma qarhun faqad masal qauma qarhun ayyam saskum qarhun faqad masal qauma qarhun misluhu وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين صدق الله العظيم Iyamsaskum Yusibukum ya. Jika menimpa kepada kamu Bi Uhudin Di perang Uhud Korhun Bi Fatil Kofi dengan Fatakob Wadomi dan domanya Kor Juhdun min juhdin Juhdun min jurhin Wa na'wihi Kepayahan daripada sebab luka Dan seumpamanya, jika menimpa kepada kamu, jika menimpa kepada kamu, jika mendapati kamu oleh luka. Ini luka korhun luka jadi sini di ditafsirkan judun min jurhin wa kepayahan dari sebab luka orang kalau luka payah nggak tuh payah apalagi lagi perang ya luka la udah lama darahnya ya, ya bagi darahnya sampai mengucur terus, payah ya. jika menimpakan kepada kamu oleh luka. Payah dari sebab luka, fakat ya. masal kaum, maka sungguh telah menimpa kepada kaum Al-Kufar. Maksudnya, orang-orang kafir korhun misluh oleh luka yang sepertinya jika menimpa kepada kamu jika kamu mendapati kepayaan dari sebab luka di waktu perang Uhud maka di waktu perang Badar juga kamu ya juga orang kafir Ya, perang di perang Badar juga sama, orang kafir juga, luka juga. Jadi apa? Ini untuk supaya menenangkan jiwa. Kok perang Uhud kalah gitu? Perang Uhud, kok banyak yang pada luka, banyak yang pada cedera. yang diberikan tasliyah oleh Allah Subhanahu wa taala penghibur hati hmm. hibur Wa tilkal ayyamu nudawiluha nusarrifuha bainan nasi dan demikian itu hari-hari demikian itu masa ya demikian itu masa apa di sini tadi kan ada yang lu ada yang kalah ada yang menang gitu ya di perang badar secara fisik menang ya di perang badar itu menang ya menang zahir batin kalau perang badar secara fisik kalah. Artinya menang berarti jaya. Kalau kalah berarti ya kehancuran. Ya. Demikian itu masa, masa kejayaan. Masa kejayaan juga masa kehancuran. Nudawiluha ya nusarifuha. Kami pergilirkan dia. Baina nasi di antara manusia. Gantian. Kita hidup di dunia ini kan seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Ya. Kayak roda motor. Makanya motor, mobil, sepeda, dipakein rem. Ya, biar apa? Biar ada ngeremnya. Silakan mau ngebut seapapun silakan, tapi ya ngerem-ngerem juga gitu. Kita hidup di dunia ini silakan. Kamu hidup begini begitu silakan, nanti ada akhirat. Semua akan diperhitungkan. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Silakan kamu hidup, silakan kamu berbuat, tapi ingat, nanti ada akhirat, kamu bakal mati. Amalmu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dapat kita pertanggungjawabkan? Apa yang kita bisa jawab? Bisa jawab enggak? makanya setiap perbuatan kita ya baik batin maupun zohir siapin untuk bisa jawab dengan apa ilmu nanti ketika ditanya kita ada jawaban ini saya lihat di kitabnya begini jawab ini ya, seperti ini corona ya Ya, kita bisa jawab. Jawabnya apa? Ini Bu. ada kitabnya. Ya, kita melakukan ini karena apa? Patuh dengan pemerintah, dan pemerintah melakukan ini. Kenapa? Karena untuk menjaga rakyatnya, kitabnya ada enggak? Ada kitabnya. Ini tinggal jawab. <t> <so demek> ada jawaban. ya biar patuh ya biar kita bisa 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 ada jawaban kita bainan nasi diantara manusia ya. jadi Allah kami pergilirkan jadi ya gilir kami palingkan ya digilirnya gilir kadang di atas kadang di bawah kadang di tengah ya orang tuh ada kalanya jaya ada kalanya ya hancur ada kalanya kalah apes bahasa kita ya gagal tapi gagal itu ya bukan berarti ya bukan berarti ya hancur enggak boleh jadi awal kesuksesannya untuk memumpak semangat kita Kesalahan itu orang yang soleh itu bukan berarti orang yang tidak punya salah. Ya. Orang yang soleh ketika bersalah dia bertobat Karena enggak ada orang yang kagak punya salah. Semua orang punya salah. Lupa. Ya. Langsung ingat kepada Allah hilang dosanya istighfar tobat hilang dosanya ya jadi sadar kita itu hidup kadang dibawa kan, kan. masalah apa aja masalah ekonomi ya kadang lagi banyak duit banyak lagi enggak ada enggak ada tapi nanti ada satu saat keadaan orang itu duitnya banyak terus ada no? Sampai waktu itu, sudah sampai fasenya begitu, dia. Padahal, kagak apa ngapain, tapi duitnya banyak, kan? Ya. <gaduh> Ada juga orang yang susah, terus susah terus. Susah, terus, apalagi musim kayak begini, susah terus. Maka, banyak-banyaklah istighfar. Banyakin istighfar kita yang tahu sendiri kealpaan kita. Kenapa bisa begini ya Allah? Istighfar. Tengok kita punya ibadah kepada Allah bagaimana kira-kira. Tengok kita punya ibadah, kita istighfar. Siapa aja dah jangan kita tunjuk orang-orang kita masing-masing. Istighfar. Kok susah kayak begini banyak istighfar. Ya. Buat hamba-hamba Allah, hamba-hambanya Allah yang disayang insya Allah, ya. karena enggak ada perbuatan ini kecuali perbuatan Allah, pasti Allah udah siapin buat hamba-hambanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di waktu keadaan seperti ini, banyak-banyak kita berintrospeksi diri kita banyak-banyak istighfar yauman pada satu hari li Kotin bagi satu kelompok wa yauman dan pada satu hari lainnya li ukhra bagi yang lainnya sekarang kaum itu yang jaya yang ini enggak besok gantian gitu. Gantian. Masa ente mulu ya. Gantian. Nah, ada orang yang kagak ganti-gantian. Oh, itu orang pilihan nih semua dah. Pilihan. Dipilih sama Allah. Karena dia pun ibadah sama Allah enggak ada pilih-pilih terus. Walaupun kayak begini di rumah tetap ibadah. Ini yani kita begini bukan berarti ngapa ngapain di rumah, tetap kita begadang di rumah, <laughs> kaget tidur ya, apa, tetap kita ya beribadah kepada Allah sepuluh terakhir walaupun kita di di rumah, ya walaupun kita di rumah tetap kita ibadah ibadah macam-macam, bisa nulis kitab, bisa zikrullah, bisa ya salat baca apa gitu ya. Oh. Iya. Ini sepuluh terakhir karena situasinya seperti ini ya kondisional. Wa liya'lamallahu dan supaya Allah mengetahui ilma zuhurin ya, dengan pengetahuan yang tampak. Al-ladzina amanu akan orang-orang yang beriman. Akhlasu fi imanihim. Orang-orang yang mengikhlaskan dalam iman mereka. Min gairihim dari selain mereka. Wa yattaqiza minkum syuhada'a. Yukarimahum bisyadati. Wa yattaqiza minkum syuhada'a. Ya. ya. Allah muliakan mereka dengan ya, mati syahid syuhada Allah ambil daripada kamu akan orang-orang yang mati syahid ya, Allah muliakan mereka dengan mati syahid yukrimahum syahadati wallahu la yuhibbu zalimin dan Allah taala tidak menyukai orang-orang yang zalim artinya apa tadi itu Ya. Yeah. Allah enggak menangin semua. Setiap panjang sepanjang masa Allah enggak menangin Islam terus yang menang. Enggak. Sampai sekarang yang namanya Israel masih ada terus karena ada corona enggak sedulur itu semuanya kena. Belum berakhir sampai sekarang. Supaya apa? wa minkum shuhada'a dan Allah jadikan Allah ambil daripada kamu Allah jadikan supaya menjadi mati syahid yukrima um bisyahadah Allah muliakan dia dengan mati syahid jadi supaya ada yang mati syahid Jadi kalau ada yang bertanya, kok Islam kalah? Ya, kan ada Allah, iya emang sengaja dikaya, dikalahin sama Allah supaya apa? وَيَتَّخِذَ minkum شُهَدًا Biar ada orang yang mati, syahid. Jadi kalau begitu Allah suka. Wallahu la yuhibbu zalimin dan Allah taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ail al kafirina maksudnya orang, -orang kafir. Ai yu'aqibuhum Allah siksa Allah siksa mereka. Allah siksa mereka tu orang, orang kafir. Allah enggak suka orang-orang yang zalim. Orang kafir tu orang zalim. Allah siksa mereka. Wa ma yunamu bi alaihim istidrajun. Dan sesuatu ya apa-apa yang diberikan nikmat kepada mereka itu namanya istidraj. Jadi kalau ada orang kaya kelatan fisiknya seneng bahagia kelatan fisiknya luarnya, ya itu boleh jadi adalah istidraj. Itu orang jahat banget, kok duitnya banyak banget ya. Umurnya panjang, Oh, oh masih hidup aja ya mulia kelatannya padahal kagak sembah yang istidraj Wali hum alladzina amanu Dan anda Allah taala bersihkan orang-orang yang beriman yutairahum minazunubi Allah bersihkan Allah sucikan mereka daripada ya dosa-dosa bima -dosa yusibuhum dengan sesuatu yang menimpa kepada mereka. Jadi ada berapa? Ada dua alasan. Ada dua alasannya. Wa tilkal ayyamu nudawil abainan nasi allazina amanu wa yattaqiza minkum syuada wallahu la yuhibbuz zalimin di masa, -masa itu, masa-masa itu, Ya masa jaya masa hancur kalah. Ya. Kata Allah nul da'wiluha nusarifuha. Ya. Kami pergirirkan di antara manusia. Jadi Islam nggak selalu menang. Ada kalahnya juga. Ada banyak yang mati, banyak yang terbunuh. Alasannya ya ini dua. Pertama supaya Allah ingin ada yang mati syahid. Yang kedua, supaya Allah ingin ya membersihkan orang-orang yang beriman. minaz bima Allah sucikan mereka, Allah bersihkan mereka dari dosa-dosa dengan apa yang menimpa kepada mereka. Jadi dia perang mati syahid dosanya habis. Wayam haku, haku. Yuh kafirina dan Allah Taala ingin binasakan orang-orang kafir. <tuh> Jadi nih, kalau ada pertanyaan, kenapa kok di Israel enggak kalah-kalah tu orang melakukan berhenti? Ya. Di mana-mana Islam dimusuhi, nggak berhenti. Ini jawabannya. Wajat takhizum min kum, wajat takhizam min Kemudian waliyumah isallahu lazina amanu. Jadi kalau begitu apa? Kita berhusnuzon kepada Allah. Allahu alamisawab.